Selamat hari Minggu teman-teman dan guru. Namaku Eunika Anastasia Purbangun. Bisa dipanggil Keke. Umurku 6 tahun. Judul kita hari ini adalah tentang aku dilahirkan untuk jadi berkat. Diambil dari Alkitab adalah tentang Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Begini bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Tadi kan tentang tema kita hari ini kan tadi tentang aku dilahirkan untuk jadi berkat. Berkat itu apa ya? Aku tidak tahu, tapi ada teman yang tahu. Dia jenius loh. Perkenalkan, namanya Simba. Simba ini dia tahu semua tentang berkat. Ini seperti cerita, tapi ini cerita tentang firman Tuhan. Ayo kita dengarkan ya baik-baik. Nah, berkat itu adalah anugerah Allah, hadiah. Nah, kita mulai dari berkat. Nah, berkat itu adalah kebaikan, sopan, sayang, suka menolong, tersenyum, dan mengikuti aturan Tuhan dan rajin berdoa. Oh iya, memang rajin berdoa. Memang kita harus rajin berdoa loh, dan rajin ke sekolah minggu. Dan masuk kita ke hadiah. Oh iya, masuk kita ke hadiah. Jika kita sudah dikasih hadiah, kita harus bilang apa ya kepada Tuhan? Terima kasih. Dan kita harus baik kepada Tuhan. Dan kita juga harus baik kepada guru, orang tua, orang yang kita kenal, dan teman. Jika teman mengejek kita harus bilang, "Teman, aku tidak suka diejeki." Oh. Dan setelah itu, kalau kita
memukul dan meninju, kita harus apa? Jangan lakukan itu. Kita tidak boleh melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah pernah, karena Tuhan tidak suka jika kita meninju, memukul. Tuhan tidak suka loh. Jika kita marah, bilang saja marah. Jika kita sedih, bilang saja sedih. Jika kita kesal, bilang saja kesal. Jangan, oke? Okay? Oh, jangan sampai pukul kan? Iya. Masuk kita ke lagunya. Oh, aku tahu. Ada berkat itu lagunya loh. Berkat itu ada lagunya. Ayo kita nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus sudah jadi berkat. Sampai jumpa lagi. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, biar kita tidak terkena COVID-19. Oke, jika kita sudah melakukan itu, virus tidak akan bisa melawan. Kita akan jauh dari virus corona. Dadah, sampai jumpa lagi.